ini enggak ini ya, enggak lurus itu lah. Enggak, maksudnya enggak dibikin empat penjuru dia. Kan nanti di sekalian sama apa? Semualah sama bambu-bambu yang itu. Bang rambutan itu mungkin yang punya yang nyuruh tebang itu lang. Oh gitu. Iya. Cakep ya lumbungnya. Tapi ini memang daunnya beda ini dalang. Yang satu ini. Iya. Lebih kecil dia ya. Iya. Ini MK juga kan? Iya. Ini daun itunya jeruk lemonnya apa ya? Iya beda dia lang sama yang jeruk itu nipis. Mantap ya pertumbuhannya. Iya lang. Yang di batas sono udah ini. Dikasih jerami juga besar kemarin. Mana lah? Atas. Itu semua udah itu. Iya lah. Ada karena itu. Ini kita. Enggak ada lah. Enggak kenal lah. Iya lang, ini lebih subur di sini. Bagus. Gede banget itu ya. Yang tebu kemarin emang di mana ditanam yang dari Pak itu? Tebu merah? Ya. Itu di arah pembibitan yang di sawah itu lang. Pembibitan itu. Dongkelat. Kan enak kalau lihat. Iya. Bagus ini ya. Iya. Tapi gak dikasih empat penjuru kemarin. Ya nanti. Gimana lah lang. Belum lurus semua. Yang udah berbuah di itu apa sebenarnya lemonnya? Itu di nah itu. Itulah. Sini nanti lu. Ini lurus. Ya kalau nanti kita ini lagi ya. Kita semprot POC ya. Iyalah, pakai POC. Baru itu pupuk yang kita campur itu. Ya. Yang di bawah. Ya. Ini tebu ini mereka makan ini lah. Iya, ada. Ada sih. Iya. Ya aku juga udah makan. Iya. Ya enggak apa-apa lu nantulah. Lemonnya ya. Iya. Udah mau matang. Kita ke yang paling ini dulu. Paling tinggi? Itu diambil lemonnya pakai. Lemonnya. Udah matang. Ini. Yang ini. Emang keunggulan yang kaki tiga itu ya
bisa ini, misalkan pohon yang satu rusak, iya masih ada ini, dua kaki lagi. Iya. Yang Pak itu nggak perlu kemarin. Pak sakit atau enggak lang. Ini ya enggak apa-apa nih tulang. Olahraga. Itu yang dibilang nan tulang, capek mendaki tapi kalau sampai puncak indah banget. Ya kan lang? Iyalah. Iya mantap. Selamat dari berbagai cobaan ini. Kemarin hampir kena pohon 3 kali. Iya lang. Perbatasan. Wih, udah. Mana lang? Sama. Kalau yang di atas sana itu, yang itu baru itu. Cuman itu sendiri yang baru. Kalau itu udah barang ini, barang. Iya, barang sama yang ini semua. Kenapa? Ih, nentu lah gak pakai sepatu tadi. Baru naik udah turun. Pak RT. Duluan nanti lah. Ini barang nanamnya yang barang MK ya. Barang. Oke nantul. Nenek beli jam? Iya. Tapi masih ke sana, dari sana tuh. Itu batasnya doang kan itu ya? Mana? Yang tumbukan itu. Iya. Apa di bawah lagi? Ke belakang. Ke balik sana lagi. Dari sini lah. Jauh kali di atas itu. Ya memang segitu batasnya nantul. Nanti yang bekas itu di pinggirannya ditaruh ya. Iyalah, diganti yang itu nanti.
sini juga boleh. Iyalah ya. Nanti kita cari yang masih agak ini. Nanti jarak biar kita sisip. Di sini bisa ini di sini. Kalau sehari mutar-mutar enggak cuber ya. Ini udah 3 kali star ini belum selesai. Itu yang narik orang sini semua itu. Oh iya, orang sini semua lah. Tapi lebih subur di itu ya. Di bawah kan, Lang? Iya, lebih subur itu. Ini. Ini biarin aja ya. Iya, Lang, ini. Nanti kita buat kaki tiga pakai itulah. Iya. Kesana belum pernah kak ya? Mana, Lang? Dari bawah ini. Ya nanti kita ke sana biar lihat yang kemarin. Tadinya mantap. Iya. Ini. Banyak buah ini. Kalian kalian cebang itu ya? Enggak, Lang. Apa namanya di buah pohon apa? Langsat. Langsat. Ya? Iya, nanti Lang ikut. Ini enggak tempat saya ngambil. Saya ngambil. Baru 2 hari atau 3 hari yang lalu, tapi udah besar apa lagi tuh, Lang? Mantap banget. Iyalah. Pertumbuhannya. Capek juga ya. 10 itu. Bagus. Apa karena ini? Karena tertutup. Iya, masih dingin dia, Lang. Iya. Ada udah kalian ambil bambu dari sini? Iya, dari sini kita ambil, Lang. Bagus itu lah. Babat sampai kemari. Ini baru selesai nih, Lang. Baru selesai dibabat. Iya, cepat karena hujan ini. Musim hujan jadi cepat dia. Yang mana? Iya. Udah tua. Tua di batang. Lagi jalannya. Iyalah. Ini kemarin yang kalian ini. Yang
jalan ini ke kampung yang dibuka enggak di sana lah di ujung itu di iya ada, ah, ada lah ada. Bagus. Kesana kayak belum itu belum pernah. Enggak kalian ngambil ini saya. Belum hilang. Ini udah mateng. Iya lang. Masih lang masih banyak itu. Iya. Lumayan. Ayo, ayo nanti. Kiri. Siopi yang nanam semua. Ini kan rimbang, Pak Is. Iya, nantulah. Rimbang apa terong? Rimbang. Ada tuh di sana, udah gede. Rimbang? Iya. Berbuah? Berbuah, nantulah. Iya, tumbuh kelihatan apa? Sabe lagi. Kalau di tampung udah bisa setengah goni.
potong pangkuknya matang. Enggak lurus itu lah. Enggak, maksudnya enggak dibikin nampak penjuru dia. Kan nanti di sekalian sama apa? Semualah sama bambu-bambu yang itu. Apa yang tebang rambutan itu? Itu mungkin yang punya yang nyuruh tebang itu lah. Oh gitu. Iya. Cakep ya lumbuhnya. Tapi ini memang daunnya beda ini dalang. Yang satu ini. Iya. Lebih kecil dia ya. Iya. Tapi MK juga kan? Iya. Ini daun itunya jeruk lemonnya apa ya? Iya beda dia lang sama yang jeruk itu nipis. Mantap ya pertumbuhannya. Iya lang. Yang di bagas sono udah ini udah dikasih jerami juga kesan kemarin. Mana lang? Atas. Itu semua udah itu. Iya lang. Enggak ada lah. Enggak kenal lah. Iya lang, ini lebih subur di sini. Bagus. Gede banget itu ya. Yang tebu kemarin emang di mana ditanam yang dari Pak itu? Tebu merah? Ya. Itu di arah pembibitan yang di sawah itu lang. Pembibitan itu. Dongkelat. Kan enak kalau lihat. Iya. Pertumbuhannya memang bagus ini ya. Iya. Tapi nggak dikasih empat penjuru kemarin. Ya nanti. Gimana lah lang. Belum terurus semua. Yang udah berbuah di itu apa sebenarnya lemonnya? Jadi ambil. Itu di nah itu. Itulah.
Sini nanti lu. Ini lurus. Ya kalau nanti kita ini lagi ya. Kita semprot POC ya. Iyalah, pakai POC. Baru itu pupuk yang kita campur itu. Ya. Yang di bawah. Ya. Ini tebu ini mereka makan ini lah. Iya, ada. Ada sih. Iya. Ah, ya aku juga udah makan. Ya enggak apa-apa lu nantulang. Iya. Udah mau matang. Kita kayak yang tadi ini dulu. Paling tinggi? Itu diambil lemonnya, Mak. Lemonnya. Udah matang. Ini. Yang ini. Keunggulan yang kaki tiga itu ya bisa ini, misalkan pohon yang satu rusak, iya masih ada dua kaki lagi. Yang Pak itu nggak pernah kemari. Pak sakit atau enggak lang ini. Ya enggak apa-apa nanti tulang. Olahraga. Itu yang dibilang nanti tulang. Capek mendaki tapi kalau sampai puncak indah banget. Ya kan lang? Iyalah. Iya mantap. Selamat dari berbagai cobaan ini. Kemarin hampir kena pohon tiga kali. Iyalah perbatasan. Udah. Mana lang? Sama. Kalau yang di atas sana itu, yang itu baru itu. Cuman itu sendiri yang baru. Kalau itu udah barang ini, barang. Iya, barang sama yang ini semua. Kenapa? Hih, nentulah gak pakai sepatu tadi. Baru naik, udah turun. Hehehe.
RT. Aduh. Duluan nanti lah. Barang nanamnya barang kita mau ke sebelah oke. Oke, nantul. Iya. Tapi masih ke sana. Dari sana tuh. Itu batasnya doang kan itu ya? Tungguan itu. Iya. Apa di bawah lagi? Ke belakang. Ke balik sana lagi. Ya memang segitu batasnya nanti loh. Nanti yang alpukat itu di pinggir aja ditaruh ya. Iyalah. Diganti yang itu nanti. Atau sini juga boleh. Iyalah ya. Nanti kita cari yang masih agak ini. Itu jarak biar kita sisip. Di sini bisa nih. Kalau sehari muter-muter enggak kuber ya. Ini udah 3 kali start ini belum selesai. Itu yang ngarep orang sini semua. Ya? Oh iya orang sini semua lah. Tapi lebih subur di itu ya. Di bawah kan, Lang? Iya lebih subur situ. Ini? Ini biarin aja ya. Iya lang ini. Nanti kita buat kaki tiga pakai itulah. Ke sana belum pernah saya. Mana lang? Dari bawah ini. Oh ya nanti kita ke sana biar lihat yang kemarin. Bajunya mantap. Iya. Banyak buah ini. Enggak lah. Apa namanya? Pohon apa? Langsat. Ya? Iya nanti lang ikut. Baru 2 hari atau 3 hari yang lalu, tapi udah besar apalagi tuh lang. Mantap banget iyalah. Pertumbuhannya. Capek juga ya. 10 itu.
Bagus. Apa karena ini sangat tertutup? Iya, masih dingin dia lang. Iya. Ada udah lihat kalian ambil bambu dari sini? Iya, dari sini kita ambil. Bagus itu lah. Ini babat sampai kemarin. Ini baru selesai ini lang. Baru selesai dibabat. Ya? Iya, cepat karena hujan ini. Musim hujan jadi cepat dia. Yang mana? Iya. Udah tua. Tua di batang. Kalau udah besar yang enggak ini, kelihatan lagi jalannya. Iyalah. Ini kemarin yang kalian ini? Yang jalan ini? Kayak kampung? Yang diambil, yang diganti. Yang enggak, di sana lang. Di ujung itu. Di iya. Emang ada jalan kampung juga yang itu? Ah, ada lang, ada. Bagus. Ke sana saya belum pernah. Sudahlah kak, belum terlalu mendaki. Waduh. Enggak, kalian ambil ini saya. Belum lah. Ini udah matang. Ini. Iya lang. Masih lang, masih banyak itu. Nah sahabat semuanya, sekarang saya sudah menuju ke rumah, mau pulang. Saya juga mau membantu teman-teman yang lagi kerja di dekat rumah, yaitu membuat embung ya, atau tempat penampungan air. Oke, kita lihat saja prosesnya seperti apa. Nah ini dia nih. Jadi ini kita buat lebar embung ini 6 meter dan juga panjangnya 15 meter, dan rencananya kita mau buat dalamnya sekitar 2 meter ya. Ini prosesnya masih 3 hari untuk sama hari ini ya. Ada juga yang